Hey, what is up YouTube? Gua Royandana, balik lagi sama gua. Oke, bro. Akhirnya pertandingan terakhir final Indonesia Inspire versus Vietnam Volley. Sama-sama nama timnya dari awal huruf dari negaranya masing-masing, bro. Indonesia untuk I dan Vietnam untuk V. Kita lihat apakah Indonesia bakal menang. Gue sebenarnya pengen ngomong V for Victory, tapi itu bukan negara kita, bro. Dan di sini melawan Vietnam. Apakah tim Indonesia yang terdiri dari Cigul, Gogogoy, Dylan Pros, Via Gaming, dan Z No Limit akan kembali menggunakan champion-champion seperti sebelumnya, ataukah ada beberapa perubahan yang akan terjadi, bro? Kita lihat. Kalau dari tim volley, tim Vietnam, seperti yang lu tahu ya, dua Mimi itu yang cantik-cantik, anjir. Itu pasti bareng mulu loh, apalagi supportnya gua ngeliat ya, udah cantik terus dibela sama warga kita lagi. Harta, tahta, siapa tadi? Miloma atau siapa gitu kok? Kenapa gitu loh? Tapi meskipun bolehlah untuk pribadi lu ngevote dia karena cantik, bro, tapi tetap Indo Pride tetap nomor 1. BTW ini udah jalan belum ya? Bentar. Gua takut banget anjir kalau belum kerekam. Di sini oke, di sini oke, sip. Oke, ini dia. Seperti yang lu lihat dari tim Vietnam, dia memakai Yasuo, Lesin, Nami, Fine, dan Akali. BTW Akalinya nih bahaya banget loh. Bahaya banget sumpah. Sedangkan di tim Indonesia ada Cigul dari As, kemudian Melpit, Amumu, Blitzcrank, dan ada Z. Seperti yang lo lihat, nggak ada perubahan sama sekali, bro, dari awal turnamen sampai final. Semoga aja dengan keadaan seperti ini ya, dengan tidak ada perubahan champion ini, gua harap tidak ada yang berubah, yaitu kemenangannya tidak akan berubah, bro, dan akan tetap menang untuk tim Indonesia Inspire. Wah, ini sering banget ya. Gue kan termasuk user Yasuo dan gue ngelawan Z itu sering banget cuy, dan gue tahu gimana caranya melawan Z, anjir. Ya kayak gini, karena untuk awal-awal Yasuo kan lu lihat ada pasifnya warna putih, itu kalau dipukul itu kan ada barrier, jadi ya agak sulit juga kalau mau awal-awal nih ngelawan Yasuo sebenarnya. Makanya di sini posisi si Z No Limit main kandang aja, it's okay. Yang penting lu dapat less kill dari creepnya, less hit lah. Nah, wah, nggak dihancurin. Oh, mungkin mau ngegeng, dia mau ngegeng. Apakah Melpit bakal kegeng? Kita lihat. Oh, duduh, mau diambil lo buffnya lo. Kenapa lo? Wah, di sini Melpit yang berusaha mau ngambil ya. Wah, men, langsung dua lo. Ini benar-benar mereka kayak udah punya strategi loh, tiga-tiganya itu loh. Kayaknya pasti mereka udah kayak diskusi. Awal-awal kita langsung rusuk red buff ini, pasti nih. Waduh. Sedangkan di tim Indonesia dari pertama kali gua main sampai terakhir ya, gak ada istilah ngerusuk awal-awal, bro. It's okay, masih awal. Banyak sekali perubahan-perubahan yang akan terjadi. Seperti yang lo lihat sebelumnya antara Indonesia dengan Malaysia, yang harusnya Indonesia kalah, tapi dengan adanya Dylan Pros ngembat Baron, langsung anginnya berubah, bro. Di sini santai aja, lihat Z No Limit pun juga belum menunjukkan taringnya, bro. Masih tampilan Yasuo dari tadi, Yasuo loh. Belum ada tampilan dari tim Indonesia loh. Kenapa loh? Nggak jelas ini. Hati-hati. Oh, Lesinnya masih ini ya. Masih farming terus. Woi, tampilan dari Indonesia dong. Gimana sih? Udah. Mau 3 menit loh. Dari tadi tampilannya Vietnam terus loh. Nggak jelas loh. Akali versus Melpit nih susah banget. Melpit kalah sama Akali secara gameplaynya kalah, dan secara champion juga kalah. Lihat ya, dicicil-cicil terus, anjir emang Akali nih. Apalagi kalau Akalinya Akali yang bangsat loh. Wah, susah nih. Di sini si Cigul masih farming aja, kemudian si Gogogoy juga masih melindungi tuan putrinya dia.
Gue deg-degan banget anjir, ini final banget. Please, please Dewi Fortuna, tunjukkanlah kemampuanmu. Anjir. Hati-hati, hati-hati ini. Secara map kalah ini sebenarnya nih. Secara gameplay, secara kerjasama kalah. Untuk di awal-awalnya udah kelihatan kalah anjir. Tapi tenang aja. Seperti yang udah gue bilang sebelumnya, banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Lesin, hati-hati mau di geng. Aduh, man, anjir lah. Waduh, Yasuo-nya nih bangsat juga ini loh ini. Shit, oh my god. Mati nih, mati. Ayo, aduh. Itu dikit lagi loh. Meskipun dikejar juga si Yasuo-nya masih punya perisai itu loh. Pasifnya penuh putih-putihnya loh. Ah, kintil lah ini. Ayo Indonesia bisa, Indonesia bisa. Gue percaya Indonesia bisa. Tenang aja, sabar. Cari receh. Cari gold, cari momentum. Nggak usah terburu-buru. Jangan sampai keteken. Santai aja, santai. Masih belum kalah. Masih jauh banget dari arti kalah. Objektif ya. Hati-hati ya naganya. Ini secara mid, kemudian di Baron Lane udah kalah ini. Si Yasuo-nya udah dapat kill 3 loh kalau nggak salah loh. Ini si Zed No Limit-nya juga bakal kesusahan ini. Kan? Lesin musuh, jungler musuh juga jago anjir. Dia sudah jagain di posisi dragon, lu lihat tuh. Kalau lu lihat di map itu rame banget loh di bagian dragon line. Ah, ini aturan spektatornya ke atas dong. Nah, kan di sini loh yang gue maksud loh, lagi ribut kok. Ayo terus all in. Hati-hati masih ada Yanto. Awas itu perisainya Yanto enggak bisa ke-hit. Ayo. All in. Cigul, full up terus. Cigul. Terus. Nice. Gitu dong. Terus kejar. Nggak usah ragu pakai flash lu. Weh, ngapain lu diem? Ya kan? Sedikit lagi sabar aja, sabar. Secara kalau war dengan adanya Merpit dan Amumu, lu menang, Indonesia menang. Tapi kalau secara one by one memang lu. Kenapa nih? Oh. Si Amumunya di geng tapi dibantuin sama si Zed No Limit. Memang insting dari pro player enggak salah ya. Hati-hati tuh di pentung ya Yasuo, hati-hati. Lihat di map. Dia balik dulu, dia ngambil senjata pertama. Hati-hati ya, jangan salah untuk meremehkan insting dari mantan pro player sebelah bro. Ah, udah enak dari tim Indonesia juga. Gak jelas loh ini. Sabar aja, sabar. Ini bisa jadi, Yasuo-nya udah bakal ngambil Infinite Edge lagi tuh, lihat ya. Bakal pedes nih dia kritikalnya nih, hati-hati loh. Tuh kan ngambil Infinite Edge dia. Hati-hati, Dragon Line rame banget. Itu kalau bisa ambil Herat tuh. Jungler musuh lagi di sini soalnya, lagi di Dragon Line. Tapi kan kalau dari posisi Indonesia memang enggak tahu sih jungler musuh ada di mana. Awas. Aduh, kalau Akali di dalam situ jangan masuk dong. Wah, double kill pula. Ah, kintil lah. Wah, man. Ah, shit. Oh my god. Harusnya waktu Akali ngeluarin asap enggak usah masuk. Apalagi energinya Akali tadi gue lihat masih penuh loh. Wah, kesalahan tadi, kesalahan fix. Melpitnya terlalu buru-buru.
harusnya biarin dulu, biar Akali keluar dulu, biarin, gak apa-apa. Soalnya kalau di dalam, ah dapat juga lagi objektifnya nih musuh nih, ah kintil lah. Wah, Yasuo-nya juga pinter loh, nguarin barrier di situ loh, pilir emang nih. 10-5 kalau objektif pula. Sabar aja Indonesia, sabar, sabar, inspire, sabar. Farming aja dulu, farming dulu. Itu di tengah lagi ribut, cuy. Tolong spektatornya ke tengah dulu dong. Tengah lagi ribut, tuh kan? Di atas lagi yang kekil lah gitu. Akalinya membangsat loh. Dari pertandingan sebelumnya juga akalinya rese. Wah, nggak bisa nahan. Z nggak bisa nahan, susah. Z nggak bisa nahan. Ayo, udah ada Amumu. Nice. Wah, kena ulti cuy. Balik, 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 balik. Awas, awas. Masuk ke tower, masuk. Awas, awas, angin, angin, angin. Awas, awas. Ah, man. Aduh, kejedot pula si Z-nya sama si Herald-nya. Awas, awas, awas. Skill 3-nya Yasuo bahaya. Awas, 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 awas. Ah, shit. Shit. No. 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 Bantai. Sip. Nice banget, nice banget. Balik dulu Cigul, hati-hati darahnya ya Cigul, hati-hati ya. Wah, ini si Yantonya juga bakal ngambil Guardian Angel lagi nih, biar enggak mati loh. Kalau udah ngambil Blood lagi tuh, wah, susah matiin Yanto, cuy. Wah, pedes banget nih. Akalinya pedes banget loh. Men, men. 4 orang loh. Cepet, cepet, ayo, cepet, 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 cepet. Hati-hati, hati-hati. Yo, 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 yo. Let's go, let's go, cepet, cepet. Dapat 1 tower, baru online dapat. Terus. Awas, awas Yanto, Yanto, Yanto. Ambil aja buahnya, ambil aja enggak apa-apa, lumayan duitnya, lumayan. Hati-hati, hati-hati, awas, awas. Kalau Yantonya lagi kayak bercahaya-bercahaya gitu, jangan dideketin, pedes parah, jangan, jangan. Apalagi kalau ultinya udah keluar, itu si Malphite aja ya, meskipun pakai item tank, bocor anjir. Karena pasif dari ultinya Yanto, itu tuh armor reduction loh, parah banget loh. Tank aja dijadiin kayak anak kecil anjir. Sabar aja, sabar, sabar. Tunggu momentum war, Malphite masuk, kemudian Amumu masuk, dapat fix menang. Cuma kalau lagi ulti, kemudian si Akalinya ngeluarin skill 2 yang asap. Wah. Susah anjir, susah, susah, susah serius. Akali membangsat ini, apalagi ada lesin loh. Secara one by one kalah tim ini. Tuh kan ditendang pula. Wah, aduh, aduh, aduh. Tumben loh, ini kenapa loh si Z No Limit gak licin loh. Udah lanjut ditendang sih. Ditendang. Plus ultinya Yasuo langsung ke knock up anjir. Aduh. Weh, tampilin dari Indonesia dong, ah. Please Indonesia, I believe you. I believe you. Ini akalinya bangsat loh, sumpah loh. Hati-hati, hati-hati. Hati-hati via gaming sendirian, itu rame banget di situ. Jangan maksa, jangan maksa, balik aja balik. Z No Limit berusaha. Udah kalah anjir, kalah gold ini. Nggak berani si Z-nya. Jangan main di ini, jadi asapnya kali. Kan.
Man. No. Wah, ditungguin pula sama kalinya, anjir. Aduh, dua kali loh. Beda dua, anjir. 17-8 loh. Dua kali lipat bedanya. Aduh, towernya jebol pula. Hati-hati. Gila kalinya, cuk. Wah, men. Aduh. Final malah kalah, bro. No. Men, dari tadi gue ngeliat memang secara apa ya, permainan kalah, anjir. Aduh, ini juga cantik banget lagi nih dia nih. Siapa sih ini? Milona, anjir. Tapi gak apa-apa, gue tetap bangga sama Indonesia. Indo Pride tetap nomor 1. ADC-nya kurang agresif juga sih. Ini akalinya sumpah bangsat loh. Kalau di awal-awal tadi si Amumunya kegenggengnya mereka tuh pasti antara si Akali, Yasuo, Lesin tuh udah kerjasama, anjir. Parah banget sih. Oke, bro, ini adalah hasil pertandingannya, lu lihat ya. Untuk yang dapat MVP tuh Yasuo, emang bangsat dia nih. Kintil loh. Akalinya juga parah banget loh. Wah, berat. Oke, bro, gitu aja dari gua. Pokoknya gua tetap bangga sama Indonesia sampai masuk ke final GG Inspire. Thank you so much. Pokoknya buat lu semua tetap stay safe and Roy and Gaming.